Monitoring dilakukan petugas Kementerian Komunikasi dan Informasi di Biro Kompas TV Bengkulu. Sejumlah persyaratan terkait migrasi siaran analog ke digital Kompas TV diperiksa secara rinci, mulai dari perizinan hingga peralatan. Hasilnya, Kompas TV dipastikan siap bersiaran digital di wilayah Bengkulu sesuai penetapan Kementerian Kominfo. Tadi dari kriteria-kriteria baik administrasi maupun teknis sudah memenuhi, mulai dari kerjasama dengan penyelenggara MOOC, kemudian ada syarat untuk pengembalian ISR, kemudian sudah memiliki IPP digital, ya itu merupakan sebagian yang memang sudah bisa dinyatakan siap. Kompas TV sudah terlebih dulu melakukan berbagai persiapan sejak awal rencana migrasi siaran analog ke digital. Bahkan sejak 26 Maret lalu, Kompas TV telah bersiaran digital secara penuh di wilayah Bengkulu dengan tampilan yang lebih jernih. Meski demikian, siaran analog Kompas TV di Bengkulu masih bisa ditangkap sembari menunggu keputusan Kominfo soal migrasi penuh siaran TV digital. Saat ini Kompas TV Bengkulu untuk siaran secara digital itu sudah siap 100%, baik itu dari segi infrastrukturnya dan materinya sudah siap. Artinya nggak ada masalah sama sekali? Nggak ada masalah sama sekali, tinggal menunggu lagi keputusan dari Menkominfo tentang ASO. Masyarakat diminta bersiap menyambut siaran TV digital dengan menyiapkan perangkat tambahan berupa set-top box atau menggunakan pesawat televisi yang sudah mendukung langsung penerimaan sinyal TV digital. Bayazir Al-Rehat, Kompas TV, Bengkulu.